Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan kami XCOM Channel. Oke, saat ini saya hanya membahas atau memberikan cara tutorial atau sembarang namanya apa. Itu masalah handphone. Handphone mungkin dulu ini pernah ya, pernah pertama kali itu service di sini. Awalnya dipikir sudah mau berbuang tapi nggak jadi karena sudah bisa, sudah nyala, dan saat ini ternyata masih mau diramut. Ya, kepingin banyak baterainya itu drop, dan saya cek drop, akhirnya dibelikan baterai dan casingnya pun juga mau diganti. Jadi kami akan berikan cara bagi Anda sekalian yang punya HP, jangan buru-buru bawa ke servis, silahkan ditangani sendiri, dibongkar sendiri dengan caranya, ya ikuti dengan cara saya ini. Memang pertama kali yang susah adalah gimana cara membongkarnya. Bukanya kalian harus punya alat namanya obeng kecil ya, seperti ini. Oke. Terus obeng kecil seperti ini, ya beli yang murah-murah aja. HP yang penting itu pertama adalah membukanya. Oke, kita akan buka dan kita ganti baterai sama backdoornya. Backdoor mas Dari. Nah ini baterainya sudah dibelikan dan ini juga penutupnya atau backdoornya. Kita akan ganti. Baiklah, kita akan bongkar HP ini dengan menggunakan apa ini, pengungkit tipis. Oke, pertama kita yang sebelah belakang sini ya, kita cukit pelan-pelan sini. Pengaitnya, arahnya, pengaitnya seperti ini, belakang ini. Dan sudah terlepas. Selanjutnya kita lepas baterainya. Biasanya baterai ini dilem ya. Kalau kita cukitkan ya agak susah. Kita lihat konektornya masuk ke sini, kita bongkar dulu ini. Ini kita bongkar ada baterainya menggunakan obeng. Nah, yang cocok ini obeng. Kita lepas yang penutupnya untuk ini antennya. Buka konektornya, tutup sama plat. Dibuka tapi nggak akan buka, langsung kami tarik aja. Platnya sudah terlepas dan ini soket baterainya kita tarik. Nah, kita lepas
kita ganti yang baru. Kalau sepertinya nggak sesuai, nanti kan posisinya seperti ini. Ininya letaknya di bawah, kalau kita di atas. Kasih double tape, jangan lupa antennya, anten penguatnya kita pindah di sini, kita lepas. Terus kita pindahkan ke sini. Cara memindahkannya, soketnya ini dimasukkan dulu ya. Dimasukkan ke sini. Agar bisa pas. Kita akan gunakan enggak pakai lem tapi double tape aja ya. Seperti ini. Ya, tujuannya cuma agar dia enggak goyang gitu aja. Enggak perlu kuat-kuat. Kita double tape aja antennya. Kita lengketkan. Ya, misalkan ini sudah dipasang duluan agar posisinya lebih pas. Kita bawa dulu aja. Pakai pinset karena ini nggak ada magnetnya ya. Sudah, tinggal kita pasang powernya. Lupa pelatnya belum dipasang. Waduh, gimana ini? Nah, ini belum dipasang pelatnya. Kita masukkan ke dalam, sisipkan ke dalam ya. Taruh di, karena dibuka tapi nggak saya buka. Lebih bagus, lebih aman jadi buka saja. Setelah kita ganti, nanti kita cas sampai penuh sebelum digunakan ya. Kesannya padahal warnanya emas tapi dapat warna putih.
inilah kalau namanya beli online gitu ya. Pesannya katanya emas dapat ya putih, tinggal emasnya tinggal mencet-mencet aja. Kita akan coba nyalakan aja, habis itu kita matikan, kita tes. Oke, ya sementara demikian aja. Oke. Ya demikian tadi adalah bagaimana caranya mengganti baterai handphone dan backdoor apa penutup baterai belakang gitu ya. Cuman ini warnanya variasi ya, belakangnya putih, depan sampingnya emas ya, namanya beli online ya seperti ini ya. Semoga cara kami ini bisa membantu anda-anda sekalian yang lihat YouTube saya ini, kami ini ya. Kami tujuannya hanya berbagi cara, sharing gimana caranya semua itu bisa kita kerjakan sendiri, asalkan yang tidak parah-parah banget ya, sebelum dibawa ke tukang servis. Nanti kalau ada masalah dengan perangkat yang kita perbaiki, kita bongkar sendiri, baru kita bawa ke tukang servis yang ahlinya. Nah, demikian tips dari kami. Salam, jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang dengan video-video yang lainnya. Terima kasih telah ya pada channel kami dengan menonton channel kami. Banyak ada playlistnya, siap pilih seputar laptop, komputer, terus ada seputar masalah handphone, terus ada juga masalah kipas angin ya, dan pokoknya peralatan elektronik di sekitar kita. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum.